Ale mau beli buah sama cetakan es krim. Wah, harus nanti Ale akan bikin es krim dan cetakan. Belum ada buah-buahan, belum ada. Kalau blender sudah ada, aku tahu. Dan cetakan. Dan. Hai sobat Hoba, ketemu lagi dengan Hoba Family. Kali ini Ale mau bikin es krim buah-buahan. Berarti kita harus beli dulu buah-buahan. Satu aja ya, buat macam-macam buah. Yuk, kita lihat Ale beli buah apa aja. Barusan udah ngambil buah harum manis dan juga jeruk. Eh, ini kanan. Sekarang Ale mau ngambil buah naga yang gede ya. Mau ambil nanas. Beri. Terus? Beri. Buah apelnya jangan lupa deh Ale. Wah, Ale pengen buah nanas juga. Oke. Pisang. Sekarang kita ambil buah pisang. Mau bikin apa? Mau bikin es krim. Ale tinggal di apa sih namanya teh? Apa tinggal di apa ini teh? Kotor. Tinggal di blender aja yang ini mah. Tinggal beli cetakannya. Cetakan es krim dong. Tapi tolong ini. Simpenin. Ayo kita simpen nanas ini. Gak apa-apa lah, yang penting beri. Nomor 9. Oh iya, buah-buahannya harus dikasih barcode dulu. Ayo kita beli cetakan. Mana cetakan? Kita kemana, Pi? Kalian dibawa ke sini. Temu nggak cetakannya? Temu nggak? Ini udah ketemu, yey. Asik, cetakan es krimnya udah ketemu. Yuk, kita langsung aja. Kita langsung pulang. Tinggal ke rumah dan bikin es krim deh. Yeay, bye. Emang Ale beli buah apa aja sih? Coba di spill.
Nah, sekarang Ale udah sampai di rumah Mami. Berat banget itu, Ale. Beli ini. Ini aku coba. Ada ini. Yes. Terus ini. Ada ini. Pisang harus dibuka dulu plastiknya. Ini doang. Ini dia semua belanjaan Ale. Hai teman-teman, hari ini aku mau bikin es krim buah-buahan. Ada strawberry, blueberry, apel, mangga, jeruk, buah apa sih? Buah naga, buah mangga lagi, nanas, dan pisang. Yuk kita langsung buat es krim buah-buahan. Dibantu Mami ya buat motong-motongnya. Tahu kan ini buah nanas. Kalau ini buah stroberi, buah kesukaan Ale. Buah apel dibantu Mami lagi buat potong-potong. Buah pisang kita potong-potong juga. Buah naga kayaknya bakal enak banget deh kalau dibuat es krim. Mangganya dua. Mangga ini dah, mangga yang 9. Kalau ini buah gedong gincu, kayaknya sih dari Indramayu. Buah-buahan, air bening, air matang, dan gula pasir. Ini ada buah-buahan yang kita sudah potong. Ada gula dan air matang. Ini waktunya di blender. Oh, ambil jeruk. Yuk, kita mulai blender buah yang udah dimasukkan. Buah yang udah di blender kita masukkan ke gelas. Airnya segini ya, 200 di sini ya. Sekarang Ale masukkan buah nanas. Langsung kita blender lagi. Nah, gitu. Terus buah. Ale kayaknya seneng banget
sampai joget-joget gitu setiap memblender buah. Sekarang Ale masukin buah apel yang merah tadi. Sedotannya pakai sedotan. Apanya? Buka daunnya. Banyak kali. Dua aja, makanya jangan penuh-penuh ting. Biasa aja, jangan terlalu penuh. Nah gitu. Satu. Semua masuk ya. Masuk semua. Tuh, abisin. Maju, 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 maju. Maju. Asik, buah-buahannya udah kita blender semua. Sudah tersaji di dalam gelas, tinggal dituangkan ke cetakan es krim. Rasa, itu rasa apa? Rasa apa? Mangga. Bagus, itu? Coba. Apa? Nas. Good. Coba. Jeruk. Sip. Betul. Buah apa? Buah apa? Naga. Yeay, betul. Satu lagi itu belum. Apa itu? Buah-buah yang udah kita blender, kita masukkan ke dalam cetakan. Sesuai buahnya ya, satu rasa. Kalau ini es buah naga. Asik, semuanya udah masuk ke cetakan. Tinggal ngasih pegangan es krimnya. Ini nanti kita tinggal masukin ke freezer. Ayo, ayo, ayo. Hai
teman-teman, es krimnya sudah jadi. Ayo kita lihat. Coba. Ini rasa buah naga. Babu bang. Ini buat Baba. Terima kasih. Ini es krim mangga. Ini es krim. Es krimnya sudah jadi. Ini es krim mangga untuk Buba. Wah, makasih. Ini yang paling terakhir. Dan ini punya aku. Dan ini rasanya strawberry. Dan ini paling kesukaan aku. Kenapa mesti? Makasih banyak ya buat Sobat Hoba yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.